Selamat berjumpa lagi, saudara. Kali ini mari kita mengoreksi ini sensor TV. Bagaimana keadaannya di dalamnya? Maaf ya, ini akan saya pukul dengan palu biar rusak. Bagaimana keadaan di dalamnya? Ini keadaannya sudah saya pecahkan tadi. Coba kita lihat. Nah, ini adalah soket. Nah, soket yang ada di sebelah sini. Nah, gini nih. Nah, ya seperti ini. Nah, ini yang belum pecah tapi sudah rusak. Ternyata di dalamnya, coba kita lihat ini. Nah, ini seperti petunjuk pelampung bensin. Ini kalau aus di sebelah sini putus, makanya kalau terjadi error jangan diakal, pasti suatu saat dia akan kembali lagi. Usahakan beli yang merek-merek bagus. Nah, ini begini. Nah, ini memutar. Nah, memutar ini, nah, di sini kalau ada yang sudah kena gesek lama-lama kan dia aus seperti di pelampung bensin itu. Makanya terkadang ada yang putus di tengah-tengah, putus di atas, putus di tarikan awal. Itu penyebabnya ini tidak connect sama ini. Seperti PCB ini. Ini harus nempel, ini kan ada bekasnya. Nah, ada bekas itu jalan untuk menyambungnya, untuk menggerakkan sensornya maksudnya. Nah, seperti ini tadi sensor saya rusak. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.